Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya rindui seluruh penduduk Taman Temeluh Jaya dan taman-taman persekitaran, yang saya hormati khusus buat jemaah masjid kita, yakni Masjid Taman Temeluh Jaya, saya ingin mengambil sedikit kesempatan pada malam ini untuk mengumumkan beberapa perkara untuk kita fahami dan sekaligus kita mengambil tindakan secara bersama. Yang pertama sekali, alhamdulillah hasil hubungan kita dengan pihak pengurusan Pejabat Agama Islam Daerah Temeluh, permohonan kita untuk menambahkan kota bilangan untuk jemaah hadir bagi solat fardu 5 waktu dan juga bagi solat fardu Jumaat ditambah, yakni bagi solat fardu kita diberikan ruang dengan jumlah seramai 285 orang, manakala untuk solat Jumaat kita diberikan ruang sehingga 330 orang. Pertambahan ini agak banyak dan agak melegakan kita dan juga mengembirakan kita, khususnya bagi yang dah lama tak dapat ruang dan kesempatan untuk berkunjung ke masjid kita selama ini. Justru itu, saya juga mengambil kesempatan pada malam ini di samping untuk mengajak tuan-tuan hadir semula solat berjemaah. Moga-moga dengan kehadiran kita, amalan kita, doa-doa kita, bacaan Al-Quran kita, dan kita sekarang menghidupkan kembali rumahnya, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar pandemik 19 ini dihapus, diangkat kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walau macam mana sekalipun, saya ingin mengambil ruang di sini untuk berpesan kepada semua sekali, sama ada yang bersama di taman kita ini, khususnya ia akan hadir untuk solat berjemaah, suka saya ingatkan bahawa suasana hari ini masih belum selamat. Suasana hari ini masih belum mengembirakan. Kes COVID-19 yang terus bertambah 8,000 lebih, 9,000 lebih setiap hari di seluruh negara, dan bagi kita negeri Pahang jumlahnya masih angka yang agak besar, 300 lebih. Dan saya difahamkan juga di daerah Temerloh hari ini sahaja 30 lebih kesnya, dan saya juga mendapat makluman terdapat masih ada kes-kes positif yang berada di taman kita, iaitu Taman Temeluh Jaya dan juga di kawasan sekitaran. Oleh itu, saya ingin berpesan pada diri saya terutamanya dan semua sekali untuk kita terus berwaspada. Walaupun kita hadir ke masjid, tetapi kita hadirlah dengan mematuhi segala langkah-langkah keselamatan, bukan saja untuk diri kita tetapi sebenarnya untuk kita lindungi orang-orang lain yang berada di sekeliling kita. Antaranya, suka saya maklumkan bahawa gate kita akan dibuka 30 minit sebelum azan bagi setiap kali solat 5 waktu. Manakala bagi solat Jumaat, gate kita akan dibuka 1 jam sebelum azan. Jadi kita ambillah ruang, aturlah masa kita agar tidak terlalu bertumpu pada satu masa. Dan jika ditakdirkan anda datang serentak, jarakkanlah diri anda sebelum kita masuk ke dalam kawasan masjid. Perkara yang kedua, saya juga memohon agar sedaya upaya kita, gunakanlah My Sejahtera, scan My Sejahtera jika dibandingkan dengan menulis secara manual. Rekod kehadiran adalah wajib, ya. Saya bimbang nanti ada spot check daripada pihak berkuasa. Jadi sama ada anda guna manual atau My Sejahtera, tetapi suka saya menggalakkan sangat-sangat
agar gunakanlah Mas Sejahtera agar urusannya mudah. Dan sekarang semua jenis handphone sudah boleh membuat aplikasi Mas Sejahtera kerana tidak lagi memerlukan internet dalam handphone masing-masing. InsyaAllah kita boleh menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua, jangan lupa kepada yang dah lama tinggal ya untuk turut sama membawa sejadah. Dan jangan lupa juga untuk memakai pelitup muka keseluruhan daripada hidung sampai ke mulut kita. Ini penting ya untuk keselamatan diri kita dan juga orang sekeliling kita. Pakai pelitup muka dengan sempurna. Dan yang keempat, tolonglah jaga penjarakan sosial kita. Jadi pastikan sama ada pada waktu solat ataupun ketika kita masuk ke dalam ruang masjid, begitu juga bila kita keluar daripada ruang masjid, insyaAllah kita cuba sedaya upaya untuk kita berada dalam jarak 1 meter antara satu sama lain. Alhamdulillah, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga COVID ini kesnya semakin mengecil. Dalam masa yang sama, kita mampu mengimarahkan kembali masjid kita, khususnya Masjid Taman Temeloh Jaya. Tetapi dalam masa yang sama, kita terus mengekalkan langkah-langkah keselamatan agar pengalaman-pengalaman pahit yang telah kita lalui selama ini tidak berulang sekali lagi. Saya juga ingin ambil kesempatan untuk sama-sama mendoakan rakan-rakan kita yang sakit, ya. Mendoakan sebahagian jiran-jiran kita, rakan-rakan kita, ahli jemaah kita yang saya mendapat makluman dijangkiti oleh COVID-19 ini positif, ya. Ada beberapa kenalan kita. Kita berdoa sama-sama dalam sujud kita, ya, dalam selepas solat kita sama ada di masjid atau di rumah, agar yang sakit dapat Allah sembuhkan, agar yang sedang menderita Allah keluarkan daripada penderitaan mereka, agar yang sedang berada dalam keadaan susah Allah keluarkan daripada permasalahan tersebut, hidup dalam suasana sejahtera, aman damai, dan kita tolong menolong antara satu sama lain. Moga-moga inilah kesejahteraan kita berada di Taman Temeloh Jaya, Taman Temeloh Makmur, Taman Temeloh Jaya Indah. Di bawah naungan Masjid Temeloh Jaya ini, kita hidupkan perasaan kasih sayang kita antara satu sama lain. Yang susah kita bantu, ya. Yang kurang keuangan kita tolong, yang kurang pendapatan kita bantu. Inilah suasana yang ada. Dan pihak masjid berterusan akan mengambil inisiatif ini sebagai perantara untuk menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka. Manakala kepada yang sakit, kita teruslah berdoa agar Allah memberikan kesembuhan kepada mereka. Demikianlah sedikit sebanyak pengumuman yang saya ingin buat pada hari ini. Sekali lagi saya memaklumkan bahawa main kepada pengumuman ini adalah berlakunya pertambahan dari segi kota bilangan solat berjemaah. Kita terimalah pengumuman ini dengan perasaan gembira, yang mana bagi mereka yang dah lama tak dapat hadir ke masjid dan rasa rindu sangat di masjid kita ini, dengan tambahan ini semakin besar lagi ruang untuk kita dapat sama-sama datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, Masjid TJ, Masjid Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Allah.